Masalah unsubscribe, dislike, dan sebagainya, Anda semua pasti sudah tahu kan, brother? YouTube tidak akan memperlihatkan siapa yang unsubscribe, siapa yang dislike video Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, Putra Kalimantan Brau. Nice. Oke, brother, ada yang unik dalam per-YouTube-an pada saat ini. Apa itu? Saat ini lagi rame. Sebenarnya bukan saat ini sih, cuman lagi kayaknya muncul bersiri kembali ya. Apa itu? Sub for sub ya. Macam-macam tuh, ada sub for sub, ada yang namanya time challenge, atau bahasanya mungkin view challenge, atau mungkin watching challenge. Nice. Nah, ini luar biasa sekali ya, karena beberapa cara-cara ini sebenarnya bukan cara yang baru, tapi sudah cara yang lama gitu ya, yang kita ketahui bersama, pernah dijadikan andalan, termasuk saya juga pernah menjadikan ini adalah suatu andalan. Fungsinya jelas, kita untuk mendapatkan subscribe yang sesuai dengan harapan dan juga mendapatkan waktu atau jam tayang yang cukup bagus. Syukur-syukur alhamdulillah kalau misalnya bisa sampai meloloskan kita sampai monetisasi. Jadi apa sih sebenarnya yang jadi manfaat besar atau menjadi kurang manfaat dalam cara-cara atau teknik-teknik ini apa? Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sub for sub. Sub for sub ini manfaatnya memang ada ya. Pertama adalah mendapatkan subscribe yang sebanyak-banyaknya dari beberapa kenalan, dari beberapa kolega, dari sahabat, dari bahkan keluarga ya. Bahkan sampai anggota keluarga inti pun dibawa ke arah sana. Seandainya misalnya dia memiliki akun Google ya, yang bisa digunakan untuk mensubscribe. Karena sekarang kan salah satu syarat subscribe itu kan dia memiliki akun Google ya. Sehingga paling tidak dengan kita mensubscribe teman kita, itu teman kita bisa melihat, entah itu dari komen, entah itu kita sudah laporan dengan dia, gan, api, padam, atau mungkin ada lagi yang mantap, paket full sudah dikirim, atau ada lagi yang bahasanya, bro, hadiah sudah saya beri, ah ya, dan lain-lain sebagainya ya, banyak ya sebenarnya yang bisa dipergunakan, baik itu bahasa maupun istilahnya istilah maupun bagaimanalah. Silahkan saja selama memang YouTube tidak melarang, dalam artian tidak diberi sanksi atau ditegur, dan ya tahu sendiri kan sekarang YouTube sudah cerdas jauh daripada perkiraan kita yang terdahulu gitu kan. Nah, salah satu keuntungan subscribe itu pertama mendapatkan subscriber yang cukup banyak yang sesuai dengan harapan kita. Tapi hati-hati brother, ada suatu saat kegiatan sub for sub ini sebenarnya tidak akan membawa manfaat bagi kita. Justru sebenarnya itu hanya topeng. Loh, kok topeng Bang Rahmat? Ya, jadi begini brother, kenapa saya katakan topeng? Karena terkadang tidak semua subscriber kita, teman kita, sahabat kita itu dengan murni, dengan bersih hatinya untuk membantu kita. Loh, Bang Rahmat jangan ngomong begitu. Sahabat saya baik-baik saja semuanya. Alhamdulillah, Anda punya saudara yang baik-baik. Tentunya itu dapat kita pelihara. Kita bisa pertahankan dengan cara apa? Buatlah video konten-konten yang menarik sehingga subscriber kita nggak lari, ya. Nice. Tapi cilakanya brother, apabila kalian punya subscriber yang hanya mencoba untuk, ya aku mau eksis, you eksis ke tempat saya,
saya akan akses ke channel Anda, Anda harus channel akses ke channel saya gitu kan, subscribe juga. Nah, yang berbahayanya pada saat video kita mungkin dilihatnya tidak berkompetensi lagi, tidak bagus lagi, tidak layak lagi menurut dia ditonton, apa brother? Dia akan me-unscribe Anda. Masalah unscribe, dislike dan sebagainya, Anda semua pasti sudah tahu kan brother. YouTube tidak akan memperlihatkan siapa yang unscribe, siapa yang dislike video Anda. Dan ini sangat merugikan kita sama sekali, karena kita tidak pernah tahu apakah orang ini berniat baik atau tidak. Teman kita ini berniat baik atau tidak. Saudara kita ini berniat baik atau tidak dengan kita. Terkadang ya gitu brother, setelah dia subscribe, kemudian dia lihatkan ke kita, ini gue sudah subscribe kalian, kamu tolong dong balik lagi. Begitu kita subscribe channel dia, dia unsubscribe channel kita. Bahkan yang paling berbahaya sekali adalah awal dilihatkan dia like kita, tapi pada saat dia merasa bahwa video itu tidak bagus menurut dia, maka dia langsung unsubscribe. Dia langsung dislike video kita. Loh, kita bisa tahu nggak? Nggak bisa, brother. Yang kita bisa tahu hanya komen dari saudara kita, kemudian subscribe saudara kita. Ya, dislike itu nggak bisa kelihatan. Kita hanya bisa melihat subscribe itu di email kita. Dan kita hanya bisa melihat like itu di laporan kita. Sedangkan dislike dan juga unsubscribe tidak bisa. Oleh karena itu brother, itu kerugiannya daripada sub for sub. Oke? Kemudian nanti next kita akan membahas mengenai bagaimana sih untung dan ruginya challenge watching atau misalnya tantangan menonton. Wah, sampai berhari-hari, sampai berjam, ada hitungan menit, ada hitungan jam, tapi minimal biasanya jam. Oke, saksikan terus video kami. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.